Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran Jawi pada hari ini, kita akan cerita bersangkut paut dengan masih lagi pinjaman bahasa Inggeris menggunakan buku teks muka surat 74. Muka surat 74. Pada hari ini, Ustaz nak bantu kamu menjawikan latihan ni. Dia nak suruh jawikan teks di bawah. Ustaz nak bantu kamu untuk menjawikan 4 ayat ini. Dan dalam setiap ayat ini adanya perkataan bahasa Inggeris. Ada perkataan bahasa Inggeris. Untuk kita mudah mengeja bahasa Inggeris atau perkataan bahasa Melayu yang merupakan pinjaman bahasa Inggeris dan kita nak jawikan. Antara caranya, kita baca menggunakan bahasa baku atau mungkin intonasi baku. Baku. Contohnya ni, Muhammad membuat kiraan latihan matematik menggunakan kalkulator. Matematik satu, kalkulator. Senanglah kita nak aja. Bila dah bahasa kita dah bunyikan dalam bentuk dalam baku. Yang kedua, ayah membawa kami makan spaghetti di restoran Liza. Yang ketiga, komputer. Komputer merupakan alat elektronik yang sangat bermanfaat. Teleskop digunakan untuk melihat objek yang jauh jaraknya. Baik. Setiap ayat ni ada dua pinjaman bahasa Inggeris yang Ustaz gariskan biru ni. Maka Ustaz nak kamu rumikan ayat ni semua. Maaf, kamu jawikan semua ayat ni yang tulisan rumi ni. Jawikan. Jawikan menggunakan buku tulis Jawi. Jawikan ya. Termasuk dengan perkataan bahasa Inggeris. Sebelum pada ni, kamu hanya menjawikan perkataan bahasa Inggeris. Pada hari ni kita nak jawikan dalam bentuk ayat. Kali ni latihan agak mencabar. Tapi kita cuba. Salah tidak menjadi, tak mengapa. Tapi sekurang-kurangnya kita cuba. Kita cuba. Ustaz bantu sikit je. Okey. Tadi Ustaz kata kita gunakan bahasa baku. Intonasi baku supaya mudah kita nak mengeja. Satu lagi kaedah dia. Kalau huruf K ni kan. K. Kalau dalam bahasa Inggeris. Dia tidak akan jadi huruf kof. Dia akan guna huruf kaf. Hujung tik ni. Huruf K ni adalah huruf kaf. Ustaz dah bantu dia tu. Yang ni kalkulator. Kalkulator. Senang naik je kalkulator. Ni spaghetti ni kita dah jumpa kan. Spaghetti. Dah jumpa. Ni pun sama. Bacaannya komputer. Komputer. Bukan komputer. Komputer. Maka eja pun ikut bunyi tu. Komputer. Komputer. Ustaz dah bantu dah tu. Begitu je dengan perkataan elektronik. Elektronik. K ni gunakan huruf kaf di hujung. Teleskop. Oh, kita dah jumpa baru ni. Teleskop. Objek. Sama juga. Huruf K berakhir dengan huruf kaf. Bila pinjaman bahasa Inggeris ni begitulah. Huruf K rata-ratanya huruf K adalah bersamaan dengan huruf kaf dalam Jawi. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.